Pada Music and News Update, pemirsa, pemerintah membatalkan pencabutan izin operasional pesantren Majma' al-Bahrain Siddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Hal itu diungkap Muhajir Effendi selaku Menteri Agama ad interim. Menurutnya pemerintah membatalkan atau pembatalan pencabutan izin pesantren berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Beberapa alasan diungkapkan Muhajir, diantaranya kasus pencabulan yang menjerat Muhammad Subci tidak ada hubungannya dengan pesantren. Pemerintah menjamin keberlangsungan nasib santri yang masih mengenyam pendidikan di ponpes tersebut. Masalahnya itu, kejadiannya itu tidak melibatkan lembaga ya. Memang itu orang menjadi, orang itu bagian dari lembaga itu, iya. Bahkan dia orang penting di bagian lembaga itu. Ya. Tetapi itu kan tindakannya individual. Jadi oknum, oknum. Kita harus bisa memisahkan antara lembaga di mana kejadiannya gitu ya, lokusnya, dan siapa pelakunya gitu ya. Nah, karena itu atas arahan dari Bapak Presiden, dan ini kan menarik perhatian langsung pada Pak Presiden, dan atas dengan sesuai dengan arahan beliau supaya dibatalkan. Untuk apa? Agar orang tua yang punya santri di situ juga tenang dan memiliki anak-anaknya, putra-putranya punya status yang jelas sebagai santri.